kami di komunitas Jawa Cana ini salah satu kegiatannya adalah menggelar kelas dan acara kak setiap hari Selasa seminggu sekali dan itu gratis. Sudah kami rintis dan kami mulai sejak tahun 2017. Awalnya dulu Jawa Cana ini kan sebuah komunitas dari kami para alumni Sastra Jawa UGM. Kami memang mempunyai keresahan yang sama, yaitu bagaimana untuk melestarikan, untuk nguri-uri apa yang kami pelajari di dunia akademik, terutama di aksara Jawa. Nah, kemudian dari berbagai rencana yang kita bikin, salah satu outputnya adalah kelas dan acara kayak ini. Sistem pembelajaran kelas Hanacaraka untuk silabus atau kurikulumnya memang sudah kami rancang sedemikian rupa dengan berbagai trial dan error sejak tahun 2017. Jadi untuk setiap angkatan, setiap bulan itu kami membuka satu angkatan istilah kami, itu berisi dari 4 kali kelas. Nah, di silabus yang kami susun untuk 4 kali pertemuan itu harapannya murid atau siswanya sudah bisa menguasai baca dan tulis aksara Jawa atau Hanacaraka secara sederhana atau tingkat dasar. Silabus yang kami bikin memang berbasis akademik di Sastra Jawa UGM, jadi memang sudah disesuaikan dengan kaidah-kaidah yang selama ini kita terima ya, sesuai pengalaman akademik kita. Dari awal kami sudah berkolaborasi sampai hari ini dengan Sanggar Seni Kinanti Sekar, dengan rumah KPY di sini semuanya, kemudian dengan berbagai komunitas, pegiat maupun kolaborasi dengan pemerintah juga. Jadi sistem kami di komunitas Jawa Cana ini, kami menyebutnya sistemnya kerja bakti. Jadi memang apa yang kami lakukan ini memang benar-benar kerja bakti demi masyarakat dan selalu digelar gratis untuk kelas-kelasnya itu. Dan sistem kolaborasinya pun juga seluas kerja bakti. Kalau mau gabung ayo, kalau mau tidak gabung juga ayo. Jadi kolaborasi yang kami terapkan, kolaborasi serawung ala Jawa, ala kampung, ala di desa gitu, ayo gotong royong, ayo bahu-membahu seperti itu. Satu visi yang jadi jargon kami ya, yaitu hidup dan menghidupi sastra Jawa. Jadi karena memang kalau untuk kami para alumni sastra Jawa itu kan ada semacam beban dan tanggung jawab untuk melestarikan, untuk nguri-uri kebudayaan Jawa, sastra Jawa, secara spesifik aksara Jawa. Jadi kegiatan kami ini memang tujuannya untuk selalu bergerak, selalu bisa aktif dalam rangka itu, dalam rangka nguripi, dalam rangka melestarikan, dalam rangka menyebarkan knowledge-knowledge tentang Hanacaraka, tentang sastra Jawa ke masyarakat, terutama masyarakat generasi muda. Jadi dari beberapa program yang kami selenggarakan di Jawa Cana dan berkolaborasi dengan berbagai pihak ini, memang batasan-batasan yang kami buat biasanya sesuai kapasitas ruang ya. Kalau di kelas Hanacaraka yang seminggu sekali, Hanacaraka setiap hari Selasa itu, kapasitas kami maksimal baru 16 orang untuk kapasitas ruang, meja dan kursi, kemudian mentor kami juga. Nah, tetapi di program-program kami lain, ada program bulanan, ada program-program lainnya itu, kapasitas atau batasannya selalu menyesuaikan dengan kapasitas ruang yang ada. Jadi kalau di kelas Hanacaraka setiap sore itu seolah-olah terbatas atau seolah-olah kami kemudian pendaftarannya harus selektif, harus antri karena memang kapasitas ruang kami terbatas. Baru maksimal 15-16 orang. Respon dari masyarakat luas setahu kami, setahu saya pribadi positif ya, karena memang dari awal salah satu keunggulan Jawa Cana adalah konsistensinya. Kami meskipun sama-sama tahu ketika pandemi kemarin agak bergoyang, agak semua aktivitas di dunia kan surut, tetapi dari situ siasat-siasat untuk tetap menyelenggarakan kelas itu tetap kami
lakukan, dan respon yang paling kentara tentang kepositifan masyarakat menyambut kami itu ya tambah banyak yang ingin terlibat atau ikut kerja bakti membantu kami. Jadi kerja baktinya tidak hanya, akhirnya hari ini tidak hanya antar lembaga seni atau antar komunitas sastra, tetapi misalnya ada teman seni rupa yang berkolaborasi menyumbangkan poster untuk publikasi kami, teman-teman dari yang bergerak di media sosial berkolaborasi untuk ikut menyebarkan informasi-informasi kegiatan kami. Jadi kalau itu adalah ukuran capaian respon masyarakat, saya pikir tambah banyak kolaborator, kemudian tambah banyak teman-teman yang mensupport kami, itu saya pikir itu merupakan respon yang sangat positif ya bagi pergerakan kami. Jadi pesan untuk teman-teman semuanya, hari ini memang di era yang sangat-sangat terbuka, kita terpapar berbagai informasi, berbagai aspirasi kebudayaan dari asing, dari macam-macam, dari Timur Tengah, dari Korea, dari Amerika. Pesan dari kami agar teman-teman semuanya tidak malu untuk mengakui akar atau mencari rootnya. Jadi mau menjadi semodern apapun, yang jelas kalau pijakan akarnya itu jelas, kemudian memahami kultur kehidupan sosial sekitarnya, saya pikir itu sudah bisa menjadi pondasi awal untuk teman-teman bisa tergerak atau kemudian nantinya menjadi jatuh cinta dengan kebudayaan, dengan akar budayanya masing-masing. Yang jelas jangan malu untuk menjadi lokal. Untuk ngajar aku baru 1 tahun karena baru bergabung itu di tahun 2022 awal dan kemudian bertahan sampai sekarang. Kesan-pesan, suka duka, campur-campur sih, tapi banyak senangnya itu jelas pasti. Awalnya memang ketika pertama kali itu kayak deg-degan, kayak aduh bisa nggak ya, karena juga basic pendidikan saya sendiri kan juga bukan pendidikan yang nggak tahu gimana cara ngajar yang baik dan benar itu seperti apa. Tapi kemudian dari situ juga tertantang bahwa memang untuk ilmu itu tidak boleh untuk dipedewe, istilahnya tidak boleh untuk diambil sendiri. Jadi memang perlu harus dibagikan, dan apa yang memang sudah saya dapatkan di perkuliahan ya sebisa saya juga saya bagikan. Dan orang-orang itu juga pastinya juga macam-macam ya, yang menerima juga kadang masih kesulitan, mbak ini gimana, walaupun kadang memang agak ada gregetnya, tapi di situ saya juga oh memang harus sabar, harus pelan-pelan untuk ngasih tahu, karena memang nggak semuanya itu tahu dari awal, bahkan ada juga yang masih asing sama aksara Jawa seperti itu. Tapi ya lambat laun juga udah terbiasa, jadi ya enak untuk ngajarnya. Mungkin dari ini kali ya, dari apa ya saya, dari intuisi, waduh. Dari intuisi, karena yang saya kan juga kebetulan juga apa ya, saya suka budaya-budaya Jawa, terus yang saya dulu juga suka ngajarin ke anak cucunya, dan saya nggak kebagian untuk diajarin langsung sama yang saya, jadi cuman lihat dari album foto, dan ternyata kemudian oh ini yang dulu sering diajarin yang ke anak-anak, ke anak cucunya kayak gitu, dan jadi seneng aja gitu, kayak bisa memerankan peran Eyang pada waktu itu dan bahkan malah untuk orang lain.